Saya lagi berada di bengkel, guys. Bengkel dashboard mobil Pamekasan. Di video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman lagi, berbagi cerita mengenai apa yang saya alami pada mobil saya ini, guys. Mobil saya ini ada rembesan olinya, guys, yaitu di roda. Nanti kita perlu ganti seal as rodanya, guys. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya ya, guys, ya, untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, guys, kita langsung kerjakan. Ini, guys, itu, guys, olinya kemana-mana, guys. Eksekutornya, guys. Ya. Nah, ada Mr. Moed, ya. Ada Men, ya. Yang ini yang punya bengkel, guys. Sumen namanya, Sumen. Ada Habibi Enjoy. Mungkin ini ada teman-teman saudara-saudara yang kenal, ya. Ini raja raja jalanan, guys. Guys. Dada ini. Hai, guys. Gua perlu, guys. Kerja sendiri, guys. Nampaknya seperti ini, guys. Tuh penuh dengan oli, guys. Ini, guys, penuh oli semua, guys, ya. Ini karena seal as rodanya bocor, guys. Tentu ini, Mai. Ini sealnya, guys. Ini sealnya. Nah, baru ini. Ini gantinya, guys. Kita akan ganti kanan kiri nanti. Ini seal as roda baru bagian dalamnya, guys. Karena rekomendasi dari bengkelnya yang mau diganti itu hanya seal as roda yang bagian dalam. Oke, okay? Kerjakan, guys, ya, tonton terus videonya sampai habis.
guys. Seperti itu guys. Oh guys, masuk anu guys, pir guys. Guys. Lepas guys. Jangan pirihin lagi. Wah guys, wah guys, dendung guys. Iya gitu guys. Wah. Ini yang garai bocor guys. Ini, wah sudah tidak berbentuk guys. Ada dek keren oli re guys. Nah, ada cing dulu. Waduh, lucu guys. Jelas, as roda ki nyaman men. Jelas ini. Ki nyaman men, gedang men. Ya men. Oke. Gedang. Lah. Mari bos. Perse, perse, perse. Apaan jelas kena? Iya, boleh tengok deh. Thank you dah. Orator. Oh. Lah saya guys. Bau. Jadi kan drink orator. Mau guys, lagi penyucian pelek guys, kotor guys, oli semua guys, bremer ya guys. Nah, ada ya guys ya. Sekarang kita mau ganti guys, mau pasang sealnya, tentunya pasangnya pakai yang profesional guys. Kau tak tahu guys, bagi keahlian. Dikasih apa jenis lem? Lem, lem dulu guys. Masangannya malah cepat, masuk masang. Mantap. Ini guys langsung masuk, wah mantap, semoga tidak bocor lagi nanti guys. Ini pemasangannya perlu orang-orang yang profesional guys, yang memang sudah aslinya. Jadi menko TV tak tahu aja. Pun si tahu muka roda. Lanjut pasang tromelnya guys. Nah, mau pasang kan? Kan kerepan ya? Kalau cuma pasang ini saya bisa guys. Yes. Apa ini guys? Ayo Pucu Yodan boleh. Yuk tahan ya. Wes. Ya kok
Oh nyaman, tak bocor. Pasang guys. Bersih sudah guys, ya. Dicuci tadi. Kurang berat ya. Pasang ban ya, bisa masang ban di sini guys. Pasangan seal as roda belakang, bagian dalam sudah selesai. Semoga tidak terjadi kebocoran lagi guys, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Kalau perlu di share guys sebanyak-banyaknya. B motor sekelangkung, terima kasih bos. Mensu, terima kasih. Semuanya terima kasih. Ini adalah yang mengeksekusi tadi guys ya. Ini yang punya bengkel moda 21 guys. Oke guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.